Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya memperkokoh barisan. Koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan. Konfigurasi politik berubah usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Bukan hanya PKB yang terang menyatakan akan bekerja sama di pemerintahan Prabowo Gibran, Partai Nasdem pun siap menjadi sekondan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Sementara, rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan masih terus bergulir. Terkait hal tersebut, koalisi tanpa oposisi yang berdampak pada pembentukan kabinet gemuk pun bukan tidak mungkin akan terwujud. Bahkan Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman juga telah mengatakan kemungkinan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran akan sangat gemuk. Koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan.